Pemirsa, proses pleno tingkat kecamatan masih berlangsung hingga saat ini. Petugas panitia pemilihan kecamatan terus menyelesaikan tugas agar segera dilaporkan ke KPU Kabupaten. Rentan sakit akibat kelelahan, PPK mendapat pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Polres Kuburaya. Guna memantau kesehatan, petugas panitia pemilih kecamatan yang hingga akhir Februari masih terus melakukan proses penghitungan, Polres Kuburaya melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di sejumlah kecamatan yang belum selesai melakukan rapat pleno seperti Kecamatan Sungai Raya, Ambawang Kubu, dan Kecamatan Sungai Kakap. Kasipenmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan tidak hanya petugas PPK, namun petugas keamanan juga menjalani pemeriksaan kesehatan agar tidak mudah jatuh sakit. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas PPK dan petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan pada saat rekrutmen, untuk memastikan bahwa petugas-petugas yang melaksanakan rekapitulasi, apakah itu petugas PPK, apakah itu petugas keamanan, tetap sehat, karena memang dalam tahapan pemilu serentak ini sudah hari yang kesekian kalinya. Kami dari Kuburaya memastikan bahwa mereka bertugas mendapat perhatian kesehatan yang utama, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita duga. Adanya pemeriksaan kesehatan ini, Aibtu Ade berharap petugas PPK dan keamanan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa ada gangguan kesehatan hingga tugas selesai. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.